Halo bor-bor semua, kembali di channel David Kamil Performa Auto. Kali ini kita akan mereview lengkap satu buah Suzuki Katana keluaran 1995 berpenggerak 4x4 aktif. Ini dia, warnanya hitam solid, pajaknya hidup, bodinya masih kaleng breng ya, talang air utuh, bodi dari ujung depan sampai ujung belakang kaleng breng, tidak ada dempul-dempulan, velg ban masih standar, lengkap dengan dop aslinya. Bannya masih cukup tebal-tebal ya. Semuanya standar. Tidak ada yang dirubah-rubah untuk pemakaian off-road, tidak. AC-nya dingin. Ya. Kemudian interiornya masih mayoritas original ya. Oh ya, Katana ini aslinya adalah sebuah Suzuki Katana DX ya. Jadi belum ada power steering. Hanya saja sudah berpenggerak 4x4. Kita akan segera melihat apa sih yang menjadi keunggulan dari unit ini. Nah, ini dia transmisi 5 speed ya. Ini 4 WD aktif. Ini dia joknya. Jok plafonnya masih utuh. Jok belakangnya masih ada padapan dan utuh ya. Mesinnya bagus banget ya. Bodinya kaleng breng ya. Yuk kita talang airnya masih utuh, nggak ada dempulan ya. Talang air utuh banget. Tuh. Kaleng breng. Tuh. Ya. Nomornya bagus, B2324. Ya. Tahun 1995 ya. AC-nya baru di servis total. Dia ruangan mesinnya. Ruangan mesinnya ya, beberapa selang-selang sudah diganti baru ya. Selang radiator, kemudian selang hawa dari filter udara ke intake ya, sudah kita ganti-gantiin. Sini bagus banget, halus ya. Semua air wiper masih berfungsi, radiator udah diservis, lampu-lampu berfungsi semua. Kita akan tutup dulu. Kita akan tutup dulu. Dia penampakannya. Ya. Buat kalian yang ingin mobil unit 4x4 ya, dengan harga terjangkau, AC dingin, nyaman dipakai harian, BBM hemat, ini adalah salah satu bisa menjadi pilihan tepat ya. Ini dia ya, jok belakangnya masih ori semua, masih asli semuanya, lipatan pabrik. Pintu belakang juga masih utuh, nggak ada kropos. Nah, ini waktu di zibar anti karatnya. Ini dia penampakannya, pintu belakang. Oke. Untuk harganya 80 juta rupiah nego. 80 juta rupiah nego wajar. Dan kalian bisa melihat satu buah Suzuki Katana berpenggerak 4x4 aktif yang sudah siap untuk dimodifikasi ringan untuk bisa bermain adventure, bisa bermain lumpur, dan juga bisa untuk harian dengan BBM yang murah meriah, hemat irit. Kalian sudah bisa memiliki mobil yang bisa buat harian dan adventure dengan harga terjangkau.
Oke, bor-bor sekalian, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. Setelah share video ini sebanyak-banyaknya kepada teman-teman kalian penggemar Suzuki Katana di seluruh Nusantara. Saya David Kamil pamit undur. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dan jangan lupa untuk nomor yang bisa dihubungi adalah 0818-980087. Saya ulangi, 0818-980087. Dan sampai jumpa lagi.